Kalau mau jadi konten bakwannya makannya 10 tumpuk gitu ya. Bakwan sate. Ternyata ditusuk ya sate. Bakwannya Along Dian. Dian catering, bakwan Dian catering. Sedap nih guys. Sedap. Ini yang menarik guys. Ini yang menarik guys. Jambu guys. Jambu ketan dalamnya kacang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hello guys. Hari ini guys kita akan bukber guys bersama-sama keluarga ya. Makan bubur pedas guys. Nah, sebelum penasaran guys, jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys. Nanti ya dibantu si saya guys untuk marliputnya. Halo guys, hari ini kita buka di tempat Mbah guys. Apa saja ya bukaan kita kali ini? Wow, ada semangka. Mana yang lain semangkanya? Kulkas, masih di kulkas. Ada di semangkanya ada di sana. Nah, ini ada nanas sama timun, guys. Parut. Nah, ini apa ya? Oh, ini brownies. Ini ayam goreng guys. Untuk si Rangga, dia mau ayam goreng. Nah, ini nih guys, yang sedap guys. Bakwan guys. Nah, sebelahnya wah, kuenya kue jambu. Ini sangat kacang hijau dari ketan. Dan ada klepon. Nah, ini isinya kacang hijau guys. Wah, jambunya menggiurkan guys. Nah, ini guys yang pada menunggu berbuka puasa sudah pada lembah-lembah guys. Nah, ini airnya sudah disiapkan. Halo, ah, semangat ah. Udah lapar kah? Masih kenyang? Lapar. Oh, lapar. Nah, ini airnya sudah disiapkan. Nah, ini ada puding guys, puding melon. Dan di sebelahnya ada kue guys. Wah, kuenya menarik sekali guys. Bentuknya angsa guys. Nah, keren guys. Wah, menarik sekali. Ini ada kurma. Suamiku guys sudah siap dengan airnya. Nah, ini Mbah juga sudah siap-siap untuk berbuka bersama anak bungsunya, Unggayo. Dan anak sulungnya. Nah, ini guys bubur padas yang tadi kita bikin guys. Wah, Mbak punya tempat bukaan sendiri. Nah, ini semangka guys. Ini sambelnya. Nah, dan ini guys bubur padas yang dikasih daun kelor. Mantap kali guys. Nah, Mbak sudah siap dengan minumannya. Dan pisang. Pisang apa Mbak? Pisang rotan. Nah, pisang rotan Mbak. Kurma, kurma. Kita nunggu aja loh Mbah ya. Ya, kita tunggu. Halo Tante Eka. Tante Eka bikin ya? Enggak, itu beli lah. Tapi itu kok dijualnya? Memang kawannya dia. Sebelahnya ada langsung. Pokoknya top lah bakwannya nih. Kesukaan banyak orang. Kalau mau jadi konten bakwannya makannya 10 tumpuk gitu ya. Bakwan sate. Ternyata ditusuk ya sate. Bakwannya Along Dian. Dian catering. Dian catering. Sedap guys. Sedap. Ini yang menarik guys. Ini yang menarik guys. Jambu guys. Jambu ketan dalamnya kacang hijau. Ah, SMA.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedap ini ya. Dari rumah dah minum ya. Iya, baru saya Mbak olahan lu. Wah, sim dekat. Mana nih? Balari. Dan kurma. Ada lagi juga kayak itu. Awal makan deh. Kue itu dia pun. Black forest, black forest. Brownies. Itu brownies, brownies panda. Ayo tepi. Tadi. Wah, tak boleh dimakannya di tak cabe. Keren. Air terik lah. Nggak usah begitu, biarkan ya.
Saya kebanyakan masuk air. Ini harus pakai tempat cabai ini. Ini enggak makan ini nikmat kan loh. Bonusnya apa enggak nih, Mas? Bonus. Tinggal lebih banyak enggak? Kopi mentok enggak? Masuk. Enggak. Ada tuh bayang posting tuh, dia habis sholat zuhur kan, masih bedaknya tebal, bibirnya tebal merah kan. Wudunya gimana, Bu? Wudunya udah di rumah. Kalau enggak dia tayamum. Mau di kamar aja lah, kok, kalau apa? Apa? Halo Kak Tiwi. Berjumpa lagi. Nampak enggak nih? Oh, nampak ya. Nih, Om Koko baru datang nih. Om Koko banyak membawa makanan. Nih, makanannya banyak. Oh, itu apa Om Koko bawa tadi? Getuk bulat, getuk isi keju kan? Isi keju. Tapi kejunya pelit. Sikit ya, cempil. Tiba udah sholat kan? Udah sholat maghrib kan? Wow, nak hel ayah. Oh, itulah kurma Supri, Korea. Supri. Nah, jenis kurma dia kayaknya Supri. Tapi kalau nengok di online tadi banyak jenis kurmanya dia. Kan itu disiap kita. Orang Tunisia. Yang Tunisia itu di mana? Oh. Tulisannya Dates. Ini dah tes. Ini dah tes. Ini kan mana yang dulu? Oh, dah tes Saudi. Oh, from Saudi. Oh,
Ya, belum pasti enggak jadi. Seharusnya dia masih ada. Nah, gimana guys? Keseruan bukber guys ya. Banyak datang adik-beradik guys ya. Dengan kumpul keluarga ini, maka rumah mbah jadi semarak guys. Oh ya, tadi juga ada biasa video call dari Korea guys dengan Kati. Nah, yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.